percobaan yang hampir dapat memberikan sesuatu kepada Makrin. Oh, itu dia tandukan masuk. Satu tandukan cantik dari Adam Nor Azrin. Akhirnya, pintu gol Melaka United bocor seawal minit ketiga. Melalui tandukan pemain pertahanan Adam Nor Azrin, pemain kebangsaan. Tertewas Khairul Fahmi Cik Mat. Sesuatu yang mungkin mengejutkan buat Khairul Fahmi Cik Mat. Adam Nor Azrin melakukan satu tandukan tipis. Sesuatu yang tidak diduga. Namun ada gerakan dami yang dilakukan awal sebelum itu. Apakah pasukan Melaka United membawa pulang mata? Oh, bahaya kedudukan ini. Leandro Benson di sana. Gol. Oh. Satu kesilapan dari benteng pertahanan. Benson Gustavo menjaringkan gol pribadinya yang ketiga. Gol kedua untuk pasukan JDT pada minit yang ketujuh. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana kesilapan itu boleh dilakukan. Sepakan pendek dari Khairul Fahmi. Clearance tidak kuat dari Jang Sukwon. Satu tahap keyakinan yang mungkin tinggi cuba dijelmakan oleh benteng pertahanan pasukan Melaka United. Namun kesilapan seperti itu, percubaan dari Benson Gustavo tidak menjadi. Namun dia dilihat memiliki ruang untuk sedikit mara ke depan. Gerakan dua pemain, Benson dan juga Cabrera di depan untuk melakukan gerakan solo. Cantik umpanan itu, dan itu dia gol. Hantaran yang mudah untuk Benson. Benson yang kelihatan sedikit ditinggalkan oleh benteng pertahanan pasukan Melaka United. Menjaringkan gol ketiga, gol pribadi yang keempat. Untuk meletakkan JDT mendahului Melaka United 3-0. Perhatikan gerakan Momado Sumare. Benson meminta dari bahagian belakang dan sudut tolakan itu merupakan satu tolakan yang berkualiti untuk Benson, untuk dia terus merembat melalui kaki kirinya. Satu terupas yang baik dilakukan oleh Mamadou Soumaré. Jadi 3-0. JDT mendahului pasukan Melaka United.